perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum Parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng bahkan walau kampanye belum mulai foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa ada apa adanya. Saya ke provinsi A. Eh, ada. Ke kota B. Eh, ada. Ke kabupaten C. Ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja, Bapak Ibu yang saya...